Okey. Episod 17. Kita tengok apa yang dah jadi daripada kebun ni. Tengok. Pondok dah bercat. Sial. Dah bercat semua dah. Tegak kan? Tegak kan? Bukan baring kan? Dia boleh elok lah. Betul tu. Baringkan kau ni ay. Ya Allah. Mai baringkan tipu siap kau. Betul lah. Betul ni. Betul baringkan itu. Tuh. Bising agak. Kat kebun ni belakang pun ada barang lagi ya. Bawa kosong lah ni. Dalam. Boleh makan. Ada barang lagi angkat. Boleh makan. Ada tu buat kuas ni. Apa ni netting tu. Hey, what did up? Hey, I still got done with that. Yeah. Ini dia. Dia tak ada lah. Api berbuah
ni dah. Ni. Terbalik. Masuk hitam tu dulu. Baik. Siapa yang berpandai? Aku yang berpandai. Dia dulu lagi mah. Man, ha. Kita tengok je man, mana-mana yang belum ketat lagi, ketat kan? Ketat kan? Dah tak dapat ni, semua dapat kan? Tak ketat lagi ni, amat dapat ketat. Tak buat lagi, tak langsung pun. Huh, tebelah siap. Apa lagi? Satu. Dekat belakang tu ada spanner. Ni spanner man. Tunggu habis sana ada spanner dekat belakang tu. Spanner. Spanner tu. Tengok tak? Spanner ketak ni. Ketak kan ni? Hai. Kau letak kat sini kan nak gitu? Amal! Sinilah! Tolong!
sebelah kanan kau tu. Bawa dua sini apa? Buka siap-siap ini tu. Ada sepanah dalam bekas tu kan? Bawa sini dua. Sebelah kanan. Sebelah kanan tu. Ni ya? Bukan. Apa bukan-bukan buka kau? Ni. Tu bukan. Ni ada dua ni lah. Ni bagi aku nak pergi kat abah lah. Kau ha. Ni lambat. Ambil lah ni. Lambat-lambat sama je. Tak sama. Ni. Ha. Ha. Okay. Hari ni aku nak buat ni nak ketatkan apa ni mana-mana pipe yang mana tu longgar. Ha, tadi dia tak longgar okey ni. Macam ni. Longgar kita kena ketatkanlah. Ha, ni dah ketat. Dia cantik. Lain. Betul sana apa sini eh? Dia longgar apa? Dia longgar kan? Ni pun longgar. So, nak ketatkan. Ni ketat dah. Ni kita kena buka balik semula lah. Mungkin dia dah longgar ke apa. So, kita kena ketatkan dia. Longgar. Kat balik lah. Sini. Dia longgar ni. Tengok lagi. Ini termasukkan dulu. So. Sama kan? Sama. Tak ada.
Okey. Sekarang kita dah buat fast track. Okey, fast track. Setup fast track. Eh, pergi.